Ella. Air emosi. Bila minum air ini, perasaan awak seperti gembira atau sedih akan meningkat berkali ganda berbanding orang biasa. Kagenagara. Ia akan kelihatan kalau gelap. Nobita, tolong berundur sikit. Tangki tenaga emosi. Nampaknya bolehlah saya cuba benda ni. Hei, Nobita ni kan? Cubalah rasa berterima kasih sikit pada kebaikan orang lain. Kan? Tak ada tapi-tapi. Anjing pun goyangkan ekor dia kalau gembira. Kucing pun suka kalau orang baik dekat dia. Tahu tak? Sini, saya dah nampak apa yang awak buat tadi. Bagi balik. Saya tahu awak memang akan salah gunakan bom tu. Baik awak bagi balik semua pada saya. Saya bimbang akan masa depan awak, Nobita. Dengan perangai macam ni, sampai bila awak boleh bertahan dalam dunia penuh dugaan ni? Awak tahu kan, yang saya ni bukannya boleh temankan awak sampai bila-bila. Doraemon! Doraemon! Saya rasa mungkin ada kaitan dengan ujian sebelum ni. Tapi banyak juga benda lain yang dah berlaku. Janganlah cakap macam tu. Ada tak alat yang boleh pindahkan semua tu jadi 5 minit aja? Si Suka tu pun suka sangat buat benda yang tak perlu buat. Sekarang saya terpaksa buat kerja rumah ni pula. Lepaskan saya lah! Geramnya Doraemon! Doraemon! Memang betul. Semangat saya ni sangat lemah. Tapi saya sendiri pun mahukan semangat yang kental. Saya mahukan semangat yang kental dan tak mudah berputus asa. Dah lah, Nobita berhenti lah. Kita tak payahlah pergi jauh-jauh lagi. Cantik tasik ni kan? Macam ada kabus lah. Takutlah. Jomlah kita balik, Nobita. Bagi saya pula lah dayung. Sebab itulah saya risau, awak tahu tak? Nobita, saya peliklah. Kenapa tiba-tiba jawab ajak saya naik sampan? Nobita, awak pandai mendayung ke? Sampan ni dah tak bergeraklah. Kenapa ada kabus ni? Jambatan tu dah tak ada. Saya rasa tak sedar hatilah. Kita asyik berpusing-pusing je dari tadi. Tapi, biar saya pula buat. Kita ingat balik aja memang kelakar lah. Nobita tu sama macam budak dalam komik aja lah. Kelakar. Sebenarnya memang dia menakutkan pun. Alamak. Dan lepas tu pula, dah lah tak pandai. Suka mengamuk sana sini. Dan tak sesuai dia dekat teman lelaki. Semua dia benci. Itulah, inilah. Kalau awak nak tahu lagi, dia tu dah lah gemuk. Dah suka makan banyak, tahu? Setakat cerun biasa tu, bagi budak-budak main bolehlah. Saya nak pergi luncur je lah. Tahu tak luncur? Buang masa je cakap dengan awak. Awak bukan ada dekat sini pun. Mereka berdua tu buat apa? Tak boleh diharap betul. Giant lembab-lembab! Seronoknya. Maaflah sebab buat macam ni. Kenapa boleh jadi macam ni pula? Doraemon! Macam mana saya nak faham kalau awak asyik menangis je? Si Nobita tu, dia kan? Hey Nobita, macam seronok aja, pinjam sekejap. Kenapa dengan awak ni? Berani awak cakap macam tu pada saya? Jangan lari!
Saya takkan maafkan. Bersedialah Sunio. Oh, dia dah sampailah. Hai, apa khabar Sunio? Kebetulan kita terjumpa. Awak sibuk ke sekarang ni? Dahlah tu, mari ikut saya. Sebenarnya kan Sunio, habislah. Saya baru aja cipta lagu yang baru. Jadi saya nak jemput awak untuk dengar lagu tu. Seterusnya, memang lagu yang saya akan nyanyikan ni menyentuh hati. Jadi kalau awak ada rasa nak nangis ke, nangis je lah ya. Iyalah, saya memang dah rasa sedih sangat pun sekarang ni. Baiklah, saya akan mulakan sekarang. Pedihnya hati ni bila tak ada siapa yang peduli. Mama tak peduli, makcik jiran sebelah pun tak peduli. Hati saya ibarat sekeping yang terkoyak. Teruknya lagu ni. Jangan nak tipulah. Tak nak Mama tahu sebab tu, buangkan. Kalau macam tu, tunjukkanlah. Mama paling tak suka orang menipu tau. Kamu cari cepat. Macam mana, Dawika? Dah sedar belum apa yang kamu buat tu? Pasal perkara tadi, kalau kamu berterus terang, Mama akan maafkan. Nobita, keluar cepat. Nobita, kenapalah kamu jadi macam ni, ya? Mama sedihlah. Dahlah belajar pun malas. Lepas tu selalu je buat hal. Selamat pulang. Ada benda yang kamu nak tunjuk dekat Mama, kan? Keputusan ujian matematik yang kamu buat hari itulah. Ada, kan? Sudahlah. Mama dah tak peduli pasal kamu. Kenapa kamu berperangai pelik sejak kebelakangan ni? Kamu jangan nak ubah cerita lah. Kamu ni kan, orang semua bercakap tentang kamu. Mama sedih. Mama dah tak tahu nak buat apa lagi dengan kamu ni. Kenapa kamu lambat? Betullah kamu ni. Habis tu, mana payung Papa? Ha? Terangnya warna payung ni. Jangan nak mengarut lagi lah. Papa balik dululah. Kalau basah pun tak apa. Macam mana ni? Walaupun tak penat, tapi susah pula nak berhenti. Ha? Bila buka payung tadi, terus saja berlari. Jadi kalau lepaskan dan berhenti, bagus. Tunjukkan jalan ke rumah. Tak payah. Papa tak mau payung yang bukan-bukan ni. Memanglah tak habis-habis menyusahkan. Kamu tahu tak, Nobita? Yang Papa sedar kamu selalu saja larikan diri dari perkara yang kamu tak suka. Perkara yang susah dan juga rumit. Dan asyik pilih jalan yang senang saja. Kamu dengar sini baik-baik, ya? Waktu dulu seorang yang sangat terkenal pernah berkata, hidup itu ialah ibarat membawa beban barang yang berat sambil menuruni bukit yang tinggi. Tambah lagi, orang tua-tua pernah berpesan, yang dalam hidup mesti ada angin bertiup dalam berlawan arah. Dan ada satu lagi, kanananji utama nisuru, kore wasturuna. Kalau macam tu, siapa-apa saja yang ajar kamu, seorang manusia akan jadi lebih baik setelah lalui kesusahan dan juga keberitan hidup. Faham tak? Dengar sini, Nobita. Lelaki bila dah buat keputusan macam ni, hujan lebat macam mana jangan sekali-sekali. Tak guna. Masih tak cukup lagi susah. Tuala. Nah, ini dia. Kurniakan saya lagi 7 kesusahan dan 8 keberitan lagi. Cikgu dengar kamu selalu ponteng bersihkan kelas, betul ke? Ha? Memang degil. Kenapa dengan kamu ni? Buta ke? Kalau jalan tu, pandanglah ke depan. Ini tidak. Hai, Nobita. Apa yang kamu buat lagi kat sini? Pergi balik dan siapkan kerja rumah kamu cepat. Tak guna betul. Nobita, lukisan yang kamu lukis ni memang sangat cantik dan nampak macam pemandangan sebenarlah. Tak, memang cantik. Tak sangka ada budak sekolah rendah boleh lukis gambar sangat realistik macam ni. Gambar apa ni, Nobita? Mama dapat mas Mama dan Papa bertunang. Masih cantik, kan? Taklah. Tapi kalau kamu besar sikit, Mama yakin mesti sesuai. Tunggu kamu besar, ya? Maafkan saya. Puan, Shizuka ada datang ke sini tak? Apa kamu buat dengan rantai? Rantai berlian. Saya datang ke sini buat apa, ya? Ya! Yeah.
Kamu rupanya Sunio. Awal pula kamu balik hari ini, ya? Baguslah. Soalan apa pelik betul budak ni? Ha. Nah, ini senyap untuk kamu. Ha. Ha, baru sikit ni je kamu dah terkejut. Pelik betul lah kamu ni, Sunio. Oh, ya. Hari ni hari Mama bagi duit belanja kamu, oh, jaya, kan? Keluar cepat. Baru suruh buat kerja sikit dan nak cakap macam-macam. Jayan, kamu ni kan memanglah. Keluar cepat, Jayan. Kamu pinjamkan macam mikrofon tu. Jayan, berhenti. Siaplah kamu. Saya ada dengar tadi semua orang kata teruklah komik ni, tak menarik langsung dan memuaskan. Abang jangan nak tipu saya. Tak apalah, saya akan usaha untuk hasilkan yang lebih baik dari itu. Tak boleh nak lukis lah. Kenapa saya langsung tak ada idea nak buat lawan ni? Nampaknya memang saya ni tak ada bakat langsung. Ini tak habis-habis nak merepek je. Boleh buat saya menangis lah. Jadi awak kena baca dulu. Ya, saya dah siapkannya. Ambillah mana yang awak suka. Yang ni macam mana, ya? Novel ni tentang perhambaan Amerika pada zaman dulu kala. Tentang kehidupan Pakcik Tom yang sengsara dan menyedihkan. Buku ni lah. Buku Puteri Kecil oleh Saint-Exupéry. Baiklah. Kalau macam tu, ni macam mana? Tak nak lah. Awak nak saja jadi buku. Tolonglah kali ni aja. Tak nak. Hai. Maaflah. Saya bawa lah. Tapi nanti guna baik-baik, ya. Pastikan jangan bagi dia kotor atau rosak. Tentulah. Velo udara panas mini. Boleh kembangkan velonya dengan lilin. Ia tak boleh dikawal, bergantung pada angin lah. Maaf ya, terlewat sikit. Hari ini abang saya ada urusan pada abad ke-22. Jadi saya ganti tempat dia. Jangan risau. Dengan tetapkan destinasi dan masa tiba di sana, ia akan menggerakkan kaki kita dengan otomatik. Sampai tepat pada waktunya. Jerry, saya tersilap. Pintu ke mana saja? Alamak. Ini ke? Atau yang ni? Ini ke? Saya tak jumpa pintu ke mana saja. Poket saya tu. Alah, patutlah barang-barang dalam poket saya tak tersusun sampai saya tak jumpa langsung anak yang saya nak. Macam mana ni? Habislah. Apa saya perlu buat ni? Macam mana ni? Taruhlah. Macam mana ni? Taruhlah. Doraemon, esok saya ada ujian. Apa saya nak buat ni? Tak ada kena mengenang pun. Mungkin saya telah cemas. Memanglah cakap awak tu betul. Tapi lepas ni saya akan belajar betul-betul. Hari ni je, tolonglah. Habislah kalau Mama tahu pasal perkara ni. Saya tahulah hebat kan makan kosong tu. Wah, hebat sampai macam tu sekali ke? Macam tu rupanya. Rasanya keyakinan saya dah mula kembali. Apalah syarat kosong markah. Lepas ni 100 markah. Tak ada apa-apa lah. Panas-panas tak puas hati ke? Mita, cuba jangan bersuara boleh tak? Nah, ambil ni. Awak nak bagi orang lain dulu kan? Awak jangan nak main-main dengan saya. Dah lama saya ni tak... Hey, Sunio, kenapa muka awak macam tu? Dah bosan saya tengok, tahu tak? Peduli apa? Sejak lahir lagi muka awak memang macam ni ke?